setan itu kalau sudah tidak mampu untuk menjadikan kita zina, minum khamar, berjudi, maka setan akan membiarkan kita beribadah. Tapi kita akan terkena penyakit ujub dengan ibadah yang kita lakukan ataupun ujub dengan ilmu yang kita peroleh. Karena di situ pun sama kedudukannya. Orang yang ujub dalam ibadah itu maka sama posisinya, tidak ada yang mulia di akhirat kecuali berakhir tragis dalam kehidupan di neraka. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami para sahabat Nabi, walaupun posisi mereka dalam iman itu adalah tinggi, tetapi para sahabat itu justru selalu merasa rendah di hadapan Allah dan selalu merasa tidak pantas untuk mendapatkan surga. Padahal tidak ada hati yang paling baik setelah hatinya Nabi Muhammad kecuali adalah hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya teringat ya, ketika Abdullah bin Mas'ud itu berkata, ketika Allah itu menciptakan manusia, Allah melihat siapa pemilik hati yang paling baik. Maka yang dilihat adalah hatinya Nabi Muhammad, itulah yang paling baik. Makanya Nabi Muhammad dijadikan Rasul dan Nabinya. Setelah Nabi Muhammad, Allah melihat kembali siapa pemilik hati yang paling baik setelah Muhammad. Maka Allah melihat ternyata adalah para sahabat. Makanya mereka dihidupkan, hidup bersama dengan Rasulullah, menjadi pendamping Rasulullah dan menjadi pendukungnya Rasulullah. Disitulah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan yang lainnya. Dan disitulah kita mendapati itulah pemilik hati yang terbaik setelah Nabi, hatinya para sahabat. Jadi insya Allah, Allah tidak pernah salah menempatkan Islam untuk diturunkan di orang Arab. Dan orang Arab itu insya Allah jauh lebih baik daripada orang Nusantara. Ya, jadi tidak perlu ragu dengan itu. Kalaulah memang sahabat Nabi itu memang lebih baik bukan Arab, memang baik orang Nusantara, mungkin Nabi kita, mungkin sahabatnya itu mungkin bukan Abu Bakar, tapi mungkin Bambang dan Joko. Tapi disitulah kita paham, orang Arab memiliki kelebihan dan keistimewaan yang besar. Tidak usah mengatakan diri kita lebih pantas dan lebih baik daripada orang Arab.